merupakan salah satu teater yang tergolong dalam pada kumpulan teater tradisional. Sama seperti Mak Yong, GK, right? Tetapi Mek Mulung ini kesedarannya terhadap orang Malaysia kurang berbanding dengan Mak Yong. Orang tahu Mak Yong Kelantan. Tetapi kalau kita tanya pada orang Kedah, tahu Mek Mulung tak? Tapi orang Kedah sendiri pun ada yang tidak mengetahui Mek Mulung. Berasal daripada wang tepus Kedah, dan Mek Mulung ini ada pengaruh daripada Siam Patani. Jadi dia merupakan sebuah drama tari di mana dia ada teater dia, dia ada dia ada teater lakonannya, dia ada gerak tarinya, dia ada nyanyiannya, contoh macam gerak timpo, ada nyanyian dia bertabik dan ada lakonan dia. Wei, ha, nampak tak cik orang di sini? Tadi aku duduk dengar suara dia tu tak? Ha? Itulah masalah. Tadi aku pun dengar suara dia pakat belakang sana tu. Ha. Struktur persembahannya untuk Mek Mulung ni mesti bermula dengan ada buka panggungnya. Dalam persembahan bermula dengan bertabik, gerak timpo dan berakhir dengan ya dengan Cik Milik dan Bayang Guru. Kelainan yang saya rasakan Mek Mulung, kenapa masa saya belajar pun dan masa saya mengajar pun saya tertarik dengan Mek Mulung ni, sebab keindahan dia dalam percakapannya. Contoh kalau macam realism, kita bercakap seperti kehidupan seharian kita. Tapi dalam Mek Mulung ni ada tertibnya dia bercakap dan dia ada lagu-lagu yang kita jarang-jarang dapat dengar dan dia ada ketelitian adab itu. Contohnya macam nak panggil inang ada adab dia. Nak panggil awang ada adab dia. Adab-adab itu yang menampakkan lagi tata susila orang Malaysia. Itu yang menarik dia bagi saya lah. Di mana kebanyakan dalam persembahan teater-teater di luar Malaysia, benda itu kalau orang Malaysia dia sangat, orang luar Malaysia dia sangat suka untuk tengok benda tu. Sebab saya pernah perform bersama pelajar yang sama di Spain, orang-orang sana amat tertarik dengan satu lagi unsur iaitu humor. Lawak jenaka oleh inang-inang dan awang. Persembahan tradisional, selalu orang akan fikir benda itu ada satu benda yang membosankan. Jadi kita kena faham begini, sebab untuk menarik orang ramai untuk datang, kita perlu berada dalam ada satu aliran semasa itu sendiri. Jadi apa yang kita boleh buat, kalau dulu persembahan itu dibuat, dia ada banyak ad-lib. Okay, dia ada banyak persembahan secara spontan. Begitu juga sekarang ni kita buat persembahan secara spontan, di mana pelajar atau pelakon itu perlu sedar ruang, isu semasa dan sebagainya dimasukkan. Itu adalah elemen yang kita memang ada dalam persembahan Mek Mulung itu sendiri. Dia mengikut peranan semasa. Kalau kata zaman dahulu, apa isu semasa pada ketika itu, itu yang dia orang buat, suntikan itu. Kalau kata lagi tahun 2020, Mek Mulung ini dipentaskan, tapi struktur asal itu tidak boleh diubah. Nyawa burung-burung odang di donda. Di sekolah seni perak ini sendiri, saya sebagai ketua bidang di situ, saya kata apa, kita nak wujudkan satu generasi yang mencintai budaya itu bukan sebab diikut orang buat, tapi dia faham kenapa budaya itu begitu. Macam saya cakap tadi lah, struktur, pergerakan, kenapa perlu bertabik, kenapa apa ritual-ritual yang dibuat ataupun repertoire yang dibuat macam gerakan itu apa maksud dan sebagainya. Pelajar ini didedahkan begitu supaya dia faham. Bila dia keluar nanti, dia menjadi lebih dewasa, oh aku dah belajar begini. Itu yang kita kena buat sekarang. Sebab apa yang berlaku pada kita, saya nampak, pada saya sendiri, kita tidak didedahkan.
Macam contoh kan, bila kita tak, macam sekarang kita diberi ruang dan peluang kita pentas KL Pack. Kita tahu audiens di sini bukan orang Melayu kadang-kadang. Kita tahu audiens yang datangnya mungkin dari pelbagai bangsa. So, jadi bagaimana nak menarik audiens yang pelbagai bangsa itu untuk menarik minat? Untuk pengetahuan, macam sebelum ni kita bawa cerita Mek Mulung ini pergi China. Kita masih lagi persembahkan dalam bahasa Melayu. Tetapi orang masih lagi ketawa, orang masih lagi boleh faham cerita. Sebab gerakan, saya cakap tadi lah, awang itu. Dan sebab orang tahu cerita itu pasal apa. Saya pergi Spain, kita bawa pergi Spain pada 2017 dan kita menang di sana. Di Spain juga orang tak faham. Spain tidak menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya. Dia menggunakan bahasa Melayu itu sendiri, dia masih boleh ketawa. Dan kita rasa macam, oh, impressed. Orang, paling penting, orang sangat suka dengan kostum traditional Malaysia. Kalau kita pergi luar tu, kalau kita berdiri saja semua orang nak ambil gambar. Ha, itu saya rasa suntikan itu yang perlu ada pada kita daripada awal. Ha, itu bisnes. Tengok apa yang kita persembahkan. Memang kita dengar audiens ketawa bila part kelakar itu berlaku. So, walaupun dia tak tahu benda apa, tapi dia nampak. Sebab saya kata bila berlaku teater nasional, dia ada aksi yang patut exaggerate, yang orang nampak cerita itu pasal apa. Tapi kami di Spain dan di China, kita hanya mengambil satu babak. Tapi di sini kita pentaskan satu jam setengah untuk satu cerita yang full. So, jadi ini adalah satu apa tu cabaran juga kat sini. Sebagai saya belajar seni teater sendiri ni, saya rasa pendedahan orang masyarakat lah terhadap teater itu sendiri kurang. Sebab apa? Untuk kami-kami penggiat-penggiat teater, bila kami buat teater ke apa, sambutan ataupun pendedahan kepada masyarakat itu kurang, di mana masyarakat tidak terlalu tahu apa jenis teater yang ada, genre-genre teater yang ada. Seperti macam bila orang nampak benda itu pelik sikit je, orang mula make it viral. Contohnya macam yang berlaku before-before this, ada yang diviralkan. Sedangkan bila orang seni sendiri melihat, pandang memandang benda itu sebagai sebuah seni. Tetapi kerana kurang pendedahan masyarakat kepada kita, jadi mereka tidak tahu dan mula mengecam. And then untuk orang yang tidak tahu Mek Mulung ini pun, saya rasa sebab sekarang Mek Mulung tidak akan diangkat ke UNESCO seperti mana yang dah sudah berlaku kepada Mak Yong. Sekarang dalam proses di mana kalau kami menjemput Langgura Zahari juga untuk melihat kami, salah satu piece kami ini sebagai portfolio lah untuk mengangkat Mek Mulung itu sendiri ke UNESCO. Kerana sekarang mereka telah mengumpul-mumpul data dan juga bawang putih di mana segala penggiat-penggiat seni yang cerita tradisional terutamanya yang membuat Mek Mulung ini, so mereka nak standardiskan struktur Mek Mulung itu kepada satu. Pembentasan kita pada malam ini, semoga hadirin kita dapat bersandar pada kesan-kesan daripada kami di kelakar sebab gambar ini.